Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di TCTV Keluarga Mangirin. Edisi kali ini saya akan mendokumentasikan KLB PSBB, kereta KAJJ pertama yang berangkat di masa PSBB ini. Ini berada di stasiun Bandung, di mana stasiun Bandung sedang ada inovasi atau apa ya namanya ya. Ya, sedang ada pembangunan jalur flyover lah gitu. Oke, kita lihat suasana Bandung sambil menunggu keretanya berangkat. Suasana Bandung arah Pasar Baru yang saya rekam dari flyover cukup sepi ya. Suasana di jalan stasiun utara juga sepi. Kereta api KLB PSBB disiapkan dari jalur 6. Sudah terlihat rangkaiannya. Kalau dari jalurnya udah disiapkan ya, dia udah belok. Itu ada kereta yang akan ke sini. Dari pasal ini juga udah disiapkan. Nah, terdengar. KLB PSBB diberangkatkan dari jalur 6 stasiun Bandung. Oke, KLB PSBB ini relasinya adalah stasiun Bandung, Yogyakarta, dan berakhir di Surabaya Pasar Turi. Kita lihat pergerakan wesselnya. Nah, udah belok. Baiklah. Di depan ada KRD Bandung Raya. Persiapan masuk jalur 1.
Oke, demikianlah video liputan kali ini. Saya Mang Irin dari TCTV. Undur pamit. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sambil saya pulang kita lihat suasana jalan di Bandung masa PSBB ini. Oke, sambil menikmati perjalanan saya pulang. Inilah suasana lockdown PSBB Bandung. Mengisi kegiatan pesokan ya. Bisa juga kalau ngarang saya lebih nggak berani keluar. PT KAI ya. Kalau ada dua kantor jadi stasiun. Jalan yang diblokir. Bandung udah banyak jalan yang diblok, susah kemana-mana. Karena udah mau nyampe rumah, sekian dulu dari saya.